biasanya kalau lebaran itu kita buat ketupat ya. Iya, buat ketupat. Nah, kita mau membuat tutorial gimana sih caranya untuk membuat ketupat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jihan dan Umi Jihan. Hari ini Jihan akan, kan lagi di bulan puasa, lebaran. Iya, lebaran. Jadi kita biasanya kalau udah lebaran kan makan ketupat. Jadi kita mau membuat ketupat. Ayo kita bikin nih bareng-bareng. Nah, kita siapkan daun kelapa dan kita siapkan gunting. Ini sebenarnya nggak pakai gunting nggak apa-apa, tapi karena biar rapi kita gunting dulu ujungnya. Kita buka seperti ini, lidinya kita buang, ya kan. Kayak gini nih. Jadi dua seperti ini ya. Jadi dua seperti ini ya, teman-teman.